Kita lihat kedudukan grid permulaan perlumbaan terlebih dahulu. Petak pertama, Ahmad Fazrul Syam. Petak yang kedua, Muhammad Hafizah Rofah. Petak ketiga, Nazrul Izzat Muhammad Bahuddin. Dua pelumba pasukan 1SOX, TKKR, ACG Team di barisan hadapan. Barisan yang kedua, Adrian Hakim Anwar, pelumba tempat yang kedua sekarang ini keseluruhan. Di sebelahnya, Muhammad Muzakir Muhammad, seorang lagi pelumba 1SOX, TKKR, ACG Team. Dan tempat yang keenam, Muhammad Afendi Rosli, seorang lagi pelumba berpengalaman yang berada di petak yang keenam. Barisan yang ketiga, petak yang ketujuh, Ahmad Afif Amran, juara bagi musim ini. Petak ke-8, Azhar Abdul Jalil. Petak ke-9, Izzat Zadi Salihan, 25 pasukan Wawai Pang. Barisan yang ke-4, petak yang ke-10, Muhammad Helmi Azman, HRF SDK Honda Racing. Petak yang ke-11, Tengku Amirul Hafirudin, rakan pasukan Azhar dan Izzat. Di petak yang ke-12, Amirul Arif Musa, untuk pasukan Idemitsu Honda UZ Racing. Di petak yang ke-13, barisan yang ke-5, Khairul Ikhwan Atis. Di petak yang ke-13, pasukan IHM Motorsports Yamaha Racing. Petak ke-14, Muhammad Aiman Tahiruddin, pasukan Pernas Perintah Yamaha CKJ yang menaiki podium di Jempol. Petak ke-15, Muhammad Haris Farhan Bahrain, pasukan Yuzi. Petak ke-16, Muhammad Haziq Muhammad Fairuz, untuk pasukan Maju Motor. 17, Muhammad Rozaiman Muhammad Said, untuk pasukan Cilik RCB Racing Team. 18, Iqbal Amri Abdul Malik. Petak ke-19, Muhammad Nazif Nur Samsul. Petak ke-20, Syafiq Izarik Saiful Nizam. Petak ke-21, Muhammad Alif Aiman Tumiran. Petak 22, Akid Aziz berada jauh di belakang. Petak 22, kali ini Akid. Petak 23, Azul Afendi Hadi. 24, Apizi Syupa. Nantikan kesemua pelumba sampai ke kedudukan grid masing-masing. 11 pusingan untuk 150. Kategori perdana kembali semula di Lintas Sepang untuk kejuaraan Capri. Kali terakhir 2013 di sini. Dan kita akan menyaksikan 4 lampu merah akan menyalakan. Mereka akan bermula sekarang permulaan. Kita lihat pasukan 1SOX yang meluru, tapi di sebelah kiri itu adalah Fazrul. Fazrul cuba untuk menutup ruang dengan persebelahan sekarang ini menuju ke selekoh yang pertama. Nazrul Izzat juga cuba untuk dapatkan kelebihan sampai di selekoh pertama terlebih dahulu. Nazrul Izzat di hadapan, tapi di benar Fazrul berada di bahagian luar. Fazrul akan masuk lebih dahulu sampai. Fazrul berjaya masuk ke selekoh pertama di hadapan tempat yang pertama. 2, 3 dan 4, tapi kita lihat itu rasanya Afif yang masuk di antara 35 pasukan 1SOX. Cukup cantik sekali permulaan daripada Fazrul Syam kerana beliau nampak agak tenang dan meski hole shot daripada bahagian luar. Dan sekarang ini kita nampak Fazrul seperti yang kita tahu karakter dia agak keras sedikit. Jadi ini yang akan membuatkan persaingan lebih menarik. Ya, di hadapan sekarang Nazrul Izzat mendahului perlumbaan. Di tempat yang kedua, Fazrul ketiga, Muzakir dengan Hafizah Rofa juga berada di hadapan. Pasukan 1SOX mendahului perlumbaan ini. Dan kelompok ini juga kita lihat ini adalah Akid. Ya, ombak dari Akid. Bersama dengan Akid Aziz yang mana perebutan tempat yang ketiga antara tempat yang kedua dan ketiga antara Akid dan juga Azroy. Azroy tempat yang ketiga dengan 102 mata. Akid tempat yang kedua dengan 112 mata. Jadi itu kita akan lihat nanti kerana juara telah pun kita ketahui. 2 dan 3 yang sekarang menjadi perebutan. 20 yang kita lihat ada dalam kelompok hadapan itu adalah Azroy Hakim Anwar. Kalau tadi kita katakan mereka perlu bijak mengambil kesempatan, tahu bagaimana untuk mengambil berada dalam kumpulan dan keluar pada waktu yang terbaik. Tapi ini adalah satu pengalaman. Mereka sudah banyak kali berlumba di Lintas Sepang dan banyak kali berlumba dalam kategori anda pun dalam negara Asia di litar yang karakter hampir sama dengan Lintas Sepang. Jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan. Kelompok yang begitu besar yang kita lihat di sini, di mana kita lihat mereka masing-masing kontrol untuk masuki selekoh. Dengan di mana walaupun kita nampak satu kerumunan yang besar, tapi overtaking mereka bersih untuk mencari tempat di dalam kedudukan kelompok. Nah, sekarang Azroy telah berada di hadapan. Akid berada di bahagian tengah sedikit. Kalau saya lihatkan tadi, dia bermula dari belakang tapi sampai tempat 13. Selepas berapa selekoh, kita lihat di belakang Akid Aiman Tahiruddin rasanya yang cuba untuk masuk diikuti di belakang. Kita lihat di hadapan Azroy bersama dengan Fazrul. Azroy mendahului perlumbaan sekarang ini. Kita lihat racing line, kita ada berapa lebar dan masing-masing mengambil laluan masing-masing untuk mereka mendapatkan kelebihan sampai di selekoh yang pertama ini. Tapi satu dan dua sekarang ini Azroy dan Amirul Arif Musa, kalau tidak salah saya, berada di tempat yang kedua.
ni di awal perlumbaan tadi. Ya, yeah, Fazrul lah starting dengan cukup cantik dan Nazrul Izzat cuba memintas beliau. Cuba Fazrul cuba masuki all shot daripada luar lagi untuk masuk ke selekor pertama selaku pelumba yang dapatkan all shot. Tadi kita lihat Akid yang bermula dari belakang. Tadi kita lihat tapi Akid telah berada di hadapan sekarang ini. Kelompok yang besar sekarang. Kerana tadi kalau ketika sampai di Kaisan Mula, kita lihat 92 di belakang pada awalnya Fazrul Syam. Tapi sekarang ini di belakangnya adalah Muzakir Muhammad. Sekarang di belakang Azroi Hakim Anwar, Muzakir Muhammad, Nazrul Izzat. Kemudian Amirul Arif Musa. Amirul Arif Musa yang pernah menang di dalam kejuaraan Asia. Saya masih ingat lagi dalam pada satu ketika tidak ramai yang dapat dijangkakan dapat lakukan, dia berjaya menang dalam perlumbaan. Dan sekarang kita lihat Akid berada di hadapan Afif Amran. Tiada tekanan untuk Afif Amran dalam perlumbaan ini, tapi sebagai pelumba mereka mahu menang. Ya, dalam keadaan ini kita lihat Azroi cuba untuk mengorak langkah untuk mencari satu gap. Kerana bila beliau cuba untuk mendapatkan gap, bila pesaing belakang berada dalam kumpulan bersaing, ia akan boleh membuatkan Azroi terputus. Tapi gagal kerana kita nampak kelompok yang tadi agak jauh sekarang berada di belakang Azroi. Ya, Akid ada di hadapan sekarang kerana kita lihat Fazrul Syam berada di belakangnya memecut laju. Itu di hadapan sekali sekarang kita lihat adalah Akid. Akid bermula dari petak belakang daripada petak ke-22. Dia sampai di hadapan sekarang Akid. Dan Akid di barisan hadapan di dalam kelompok hadapan di tempat yang pertama bersebelahan dengan Ahmad Fazrul Syam sekarang ini. Fazrul mempertahankan tempat pertama daripada Akid. Kerana dalam perlumbaan ini memang kita akan melihat mereka dalam satu kelompok yang besar dan sering bertukar, sering ganti kedudukan untuk mendahului perlumbaan. Dan yang penting siapa yang keluar terlebih dahulu. Dan seperti yang tadi dalam CP115, Adib keluar awal tapi dikejar oleh Saripudin Azman. Tapi Adib percaya menang dengan hanya kelebihan 0.025 saat sahaja. Akid sekarang di sebelah kiri, sebelah kanan adalah Nazrul Izzat yang berjaya memintas Ahmad Fazrul Syam. Memang dalam keadaan sekarang ini kita ada satu kelompok besar pelumba, 10 pelumba yang boleh memenangi perlumbaan ini. Ya, dalam jarak mereka begini, masing-masing kita nampak ada yang cuba attack dan ada cuba reverse balik dan relax dalam itu. Jadi kita nampak pace racing dan hard maximum link belum lagi sampai kerana masih ada 7 pusingan. Mungkin mereka akan start attack dua pusingan terakhir ataupun ada pelbagai strategi yang digunakan oleh pelumba. Ada yang akan mengikori kumpulan ini memastikan mereka berada dalam kelompok utama dan akan cuba untuk melihat di mana tempat paling sesuai untuk mereka buat gerakan di pusingan akhir nanti untuk berada di hadapan. Tapi sekarang di hadapan adalah Azroi Hakim Anwar diikuti dengan Hafizah Rofa. Kemudian di belakangnya Ahmad Fazrul Syam yang berada di tempat yang ketiga diikuti dengan Muzakir Muhammad dan Ahmad Afif Amran juga dalam kelompok utama ini. Dan kedua sekali ini kedudukan berubah pada mereka sampai dalam lurus menuju ke garisan permulaan ini untuk 6 pusingan lagi akan tamatkan dalam perlumbaan. Kita lihat bagaimana dari keluar masuk ke dalam kalau Ahmad Fazrul Syam. Dan sekarang ini giliran dari luar masuk itu ada nombor 50 adalah kita lihat tadi itu adalah Ahmad Afif Amran yang berada di hadapan di belakang Azroi yang berada di belakang Azroi meminta sekarang jatuh. Ini adalah Tengku Amirul Afirudin. Kita lihat daripada on board bersama dengan Akid orang terjatuh di belakang. Dua pelumba yang terlibat. Tapi yang pasti kita lihat dua pelumba yang terjatuh. Tengku Amirul terserah pada pelumba yang terjatuh itu. Kedudukan sekarang 6 pun sekali akan tamatkan. Masih lagi kedudukan keparan untuk pasukan Yuzi kerana Azroi berada di hadapan. Tapi berapa lama Azroi tak bertahan kerana di belakang serangan kita lihat yang mengekori dari belakang. Cuma sekarang ini pecutan pada pusingan terakhir nanti Afiza Rofa bersama dengan Muzakir di belakang Fazrul Syam.
diikuti dengan Afif Amran dan Aiman Tairuddin juga telah pun sampai ke bahagian hadapan. Kita lihat Ahilmi Azman juga berada di belakang kelompok belakang sekarang ini. Ada seketika terdapat terdapat lihat pelumba pasukan Yuzi nombor 76 Mirah Arif Musa berada di dalam kelompok hadapan. Sekali ketika di belakang sedikit dan 5 pasukan lagi akan tamat. Mulai ada satu kelompok hadapan. Ya. 2, 4, 6 pelumba saya rasa di kelompok hadapan ini. Dalam stay 6 pelumba ini kita nampak macam Fazrul, Afif, mereka sentiasa cuba untuk konsisten di grup hadapan termasuk Azroy dan Aiman Tauridin sampai di dalam grup ini. Hafizah Rofa juga berada di dalam. Hafizah Rofa juga dalam kelompok ini kerana dua pelumba pasukan 1XOX TKR SAG Team di hadapan bersama dengan Azroy Hakim Anwar. Azroy yang berada di hadapan sekarang ini memimpin perlumbaan diikuti rapat dua pelumba pasukan 1XOX TKR SAG Team. Kemudian di belakangnya adalah Afif Amran yang berada di tempat yang keempat, Aiman Tairuddin di tempat yang kelima. Dan itu kedudukan 20 pasukan sama. Sekarang Pak Azrul ketika di belakang sedikit, Akid di sini. Dan Rozaiman, Rozaiman juga sampai depan. Memang keempat ini kita lihat pengalaman sangat penting. Yeah. Rozaiman berada di tempat yang ke-8 sekarang ini. Ya, yeah, dalam kita lihat memang pengalaman Rozaiman berlumba di Asia. Tiba di sampai di hadapan. Jadi benda ni yang management yang baik. Eh, ada satu Fazrul. Fazrul ya tadi mungkin ini tiba dia perlahan Ahmad Fazrul Syam yang kita lihat tadi sama ada dia mengalami masalah dengan pasukan ataupun dia agak white sedikit kerana Fazrul dah pasti tidak ada dalam kumpulan di hadapan ini Fazrul. Dan kembali kita ke hadapan, kita lihat sekarang Aiman yang berada di tempat yang pertama sekarang ini mengambil alih kedudukan di hadapan. Antara kita bersama sekali lagi bersama Akid tempat yang ke-7. Kita lihat bagaimana perebutan di hadapan sekarang ini. Di antara sekumpulan pelumba kembali dari kelompok yang besar. Tadi ada 8-6 pelumba yang telah menjarakkan diri. Tapi kembali kelompok yang besar sekarang ini di dalam kelompok yang pertama. Ya, dalam keadaan begini, lagi 4 pusingan akan tamat. Mereka cuba sudah mengorak langkah dalam grup hadapan ini. Lihat persaingan antara mereka di mana Azroy akan kekalkan konsistensi yang mana beliau mungkin ada kelebihan di motosikal beliau sendiri dan plan yang ngam matching dengan jentera. Okay, kelompok yang kita lihat sekarang ini ada 10 pelumba kesemuanya. Dah berpulang pada Azra Hakim Anwar, Afizah Rofa, Aiman Tairuddin, Akid Aziz, Ahmad Afif Amran, Muzakir Muhammad, Helmi Azman, Khalifan Aziz, Rozaiman Said dan Amirul Arif Musa. Ini adalah kelompok di hadapan kena patrol turun ke bawah. Dan sekarang dalam kelompok 10 teratas ini kerana mereka ada gap, ada jarak di antara belakang. Paling belakang tu adalah Amirul Arif Musa 76 dan di hadapan adalah 20. Ini adalah Azroy Hakim Anwar dan kita lihat nombor 69 yang cuba masuk. Tapi nombor sekarang Aiman Tairuddin yang berada di belakang Akid, itu Afizah Rofa yang berada di belakang Akid. Akid cuba untuk berada bukakan kedudukan dalam kelompok di harapan ini untuk memastikan kedudukannya. Agak Iqbal saya. Iqbal Abdul Malik dan Iqbal berada pada kedudukan belakang tadi, tempat 18. Tapi saya nampak nombor 99 di harapan. Kalau tak silap saya, Iqbal terlihat mereka sampai sekali untuk ketiga dua pertandingan terakhir. Karikuan Aziz maafkan saya pada tempat yang ketiga. Karikuan Aziz di tempat yang ketiga seketika tadi. Dan sekarang dua pusingan lagi akan tamat. Dua pusingan lagi akan tamat dengan Azroy sekarang ini mendolik perlumbaan. Okey, bila untuk mereka mula untuk attack ini? Okey, dalam situasi begini mereka sudah cuba mengorak langkah kerana kita lihat daripada yang bahagian hadapan mereka akan cuba late breaking untuk memasuki first turn supaya tidak ketinggalan kerana Azroy sudah mengorak langkah di samping Afif di belakang beliau. Ini percaturan yang baik bagi Afif dan Azroy tapi tidak ketinggalan juga ke kelompok di belakang. Ya, sekarang masih lagi Azroy. Azroy yang berada di hadapan okay, mencari masa untuk dia memecut ke hadapan. Dan Azroy tengah mencari satu peningkatan bagi memasuki pusingan yang terakhir selepas ini.
dan mungkin ada strategi bagi Azroy dan juga Afif Hamran yang berada di dalam kelompok ini. Masih mereka menuju ke lap jam terakhir. Pusingan terakhir sekarang ini. Azroy masih lagi di depan. Dan ini adalah yang sangat keadaan kedudukan genting untuk pelumba. Siapa yang akan menyerang, siapa yang akan keluar terlebih dahulu, siapa yang akan menarik pelumba lain. Kerana kumpulan yang besar sekarang yang kita lihat. 9 pelumba. Kalau tidak saya dalam kumpulan ini. Dan Akid itu sedikit lagi bersentuh dengan teruskan Akid. Itulah betapa rapatnya kedudukan mereka di Lita. Ya, dalam keadaan ini mereka terus attack dan push to the limit supaya dalam kita nampak untuk masuk cornering pun mereka dah buat lap breaking dan overtaking kerana untuk memastikan mereka berada di kelompok 3 pelumba teratas. Azroy yang tadi seketika berada di hadapan tapi telahpun dia ambil alih kedudukan untuk tempat pertama sekarang ini oleh Afif. Ahmad Afif Amram dan Azroy bersama Afif. Ini adalah persaingan di awal musim dulu. Terlihat 20 berdiri di hadapan antara Azroy dan juga Afif. Tari Yuzi melihatkan, mengharapkan Azroy untuk mengekalkan kedudukan di hadapan dengan Afif memberikan tekanan sekarang ini. Mereka sampai di stekor yang terakhir untuk Azroy Hakim Anwar. Azroy tempat pertama sekarang ini. Ini penjutan menuju ke kesan pertama antara Azroy dan juga Afif. Azroy sampai terlebih dahulu. Atau Afif sampai. Saya tidak nampak kerana kita tunggukan keputusan. Kerana kalau lihat bermotor tadi, motor Azroy. Tapi nama Afif yang keluar tempat yang pertama. Afif Azroy yang sekarang ini meraihkan kemenangan. Kerana kita lihat cara Yuzi juga meraihkan kemenangan. Tapi dari timing pace kita lihat Afif Amran di tempat yang pertama. Kita tunggukan keputusan bagi pelumba ini. Zulhelmi dan Yuzi. Yakin dengan kedudukan tempat pertama bagi Azroy Hakim Anwar yang berjaya menangi perlumbaan. Tapi di timing pace, nama Afif Amran yang berada tempat yang pertama sekarang ini. Kita tunggukan keputusan rasmi ini terlebih dahulu. Tapi kalau kelihatan kedudukan, kerana nampak seperti Azroy di hadapan. Ya, betul, betul. Pertama. Dan Buzaki Muhammad tempat yang ketiga. Akid di tempat yang keempat. Azroy sekarang ya. Azroy pertama telah berubah kedudukan. Azroy di tempat yang pertama, Afif tempat yang kedua, Muzaki tempat yang ketiga. Baru mereka boleh bersorak. Ya, betul. Dan Azroy berjaya untuk mata kasar kita lihat. Kita lihat sekali lagi. Azroy yang sekarang ini Afif cuba untuk mengejar dan cuba memecut di laluan lurus menuju ke kawasan penamat di belakang Muzaki. Dan kita lihat bersebelah ada dengan Azroy untuk sampai ke kawasan penamat terlebih dahulu. Azroy. Azroy yang sampai terlebih dahulu. Jadi Azroy yang menang di tempat pertama. Afif Amran tempat yang kedua. Tapi untuk pasukan ini mereka tidak kira kerana mereka sudah bergelar juara untuk musim ini. Apa keputusan pun diterima oleh pasukan CKJ. Tapi tetap podium untuk Ahmad Afif Amran. Dan dia akan menerima trofi di sini juga nanti. Laku juara keseluruhan bagi CP150. Walaupun the photo finish di mana masih lagi dalam rasanya nampak jelas Azroy telah pemenang dalam perlumbaan ini tadi. Kerana nampak tayar di hadapan motosikal Azroy di tempat yang pertama dengan Afif Amran tempat yang kedua, Muhammad Muzaki Muhammad tempat yang ketiga, 4 Muhammad Akid Aziz, 5 Muhammad Afizah Rofa, 6 Aiman Tairuddin, 7 Rozaiman Said, kedudukan baik untuk Rozaiman, 8 Muhammad Helmi Azman pasukan Harrier STK Honda Racing. Di tempat yang ke-9 untuk perlumbaan ini adalah Khairul Ikhwan Aziz, 10 Nazrul Izzat Muhammad Baudin. Di tempat ke-11 Amirul Arif Musa, 12 Ahmad Haris Farhan Baharin, 13 Ahmad Alif Aiman Tumiran, 14 Ahmad Nazif Nur Samsul, 15 Izzat Zaidi Ahmad Salihan, 16 Ahmad Iqbal Amri Abdul Malik. Di tempat yang ke-17 adalah Muhammad Azhar Abdul Jalil. Tempat yang ke-18, Azrul Afendi Hadi. Tempat ke-19, Ahmad Afendi Rosli. 20, Syafiq Zarik, Syafiq Nizam. 21, Ahmad Fadrul Syam. 22, Afizi Supan. 23, Tukar Amirul Afirudia. 24, Haziq Fairuz.
Anda kita tempat terus kedua, akan saksikan podium Ahmad Afif Amran Petronas Perinta. Tempat ketiga Yamaha Muzakir ini kali pertama dia naik ke podium dalam CP150 musim ini kerana dia sebelum ini bermula dalam CP115. Dia beralih ke CP150 selepas itu dan pada kedua Ahmad Afif Amran dan Azroy Hakim Anam berjaya menangnya perlumbaan untuk pasukannya. Pasukan Idemitsu Honda Juzi Racing. Hadiah ini dipersilakan yang berbahagia Dato' Ahmad Razlan Ahmad Dato' Razali. Ahmad Razlan Razali. Nara Usana bagi Bitar Antar Bandar Sepang akan menyampaikan hadiah Sri Said Zainal pada pemenang perlumbaan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas di tempat yang ketiga terlebih dahulu. Pasukan terbaik. Sekali lagi kita berikan tepukan dan juga anugerah berpasukan ketiga, nanti. Tapi lebih dahulu kita kepada perlumbaan tempat yang ketiga, Muhammad Muzakir Muhammad yang ternyata berpuas hati sekian lama menanti katanya. Akhirnya berjaya menaiki podium tempat yang ketiga. Untuk pasukan 1SOX TPR SAG Team. Tempat yang kedua, Ahmad Afif Amran. Juara musim ini untuk pasukan Petronas Perinta Yamaha CKJ Racing. Dan buat kali yang keempat musim ini berjaya memenangi perlumbaan. Yang pertama, kedua dan dengan di Kuala Terengganu adalah Azroy Hakim Anwar untuk pasukan Idemitsu Honda Yuzi Racing. Dan anugerah berpasukan Dato' Sri Said Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir, Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Dagangan Berhad, menyampaikan hadiah kepada Syarul Yuzi Ahmad Zaini untuk pasukannya Idemitsu Honda Yuzi Racing. Dan ini dia podium bagi CP150, podium terakhir bagi 2019 ini. Muhammad Muzakir Muhammad, Ahmad Afif Amran dan Azroy Hakim Anwar serta pasukan Idemitsu Honda Yuzi Racing. Kejuaraan yang telah pun ditentukan pada perlumbaan lalu, tapi tempat kedua ketiga yang menjadi perebutan. Azroy yang memberikan cabaran kepada Afif sepanjang musim ini, musim hadapan. Kita akan pasti mereka akan bertembung sekali lagi dalam penentuan kejuaraan. Kedudukan keseluruhan yang kita akan lihat sekarang. Azroy Hakim Anwar naik tempat yang kedua dengan 127 mata. Afif juara 167, kita dah tahu daripada permusingan ke-9 lagi. Akid di tempat yang ketiga turun dengan 125 mata. Haziq Fairuz tempat yang keempat, 93 mata. Helmi Azman tempat yang kelima, 86 mata. Aiman Tahirudin tempat yang keenam, 79 mata. Dengan Nazrul Izzat Mabahudin tempat yang ketujuh, 77 mata. Azhar Abdul Jalil tempat ke-8 dengan 77 mata. 8 kedudukan teratas bagi CP150. 9 Tengku Amir Hafirudin yang gagal menamatkan perlumbaan tadi juga dengan 77 mata. Fadrul tempat yang ke-10. 11 Izzat Zaidi Salihan. 12 Fakrusi Sakrin Rostam. 13 Ahmad Zakwan Zaidi. 14 Iqbal Amri Abdul Malik. 15 Haris Farhan Bahrain. 16 Fitri Asraf Razali. Tempat yang ke-16 dalam perlumbaan ini dan kita akan nantikan untuk juara keseluruhan bagi kategori perdana, kategori utama CP150 dengan 167 mata yang kita lihat tadi. Ataupun overall champion bagi kejuaraan keseluruhan. Berikan tepukan dan juga sorakan untuk peluang pasukan Petronas Perinta Yamaha CKJ Racing. Ini pasukannya dan ini pelumbanya, Ahmad Afif Amran yang berjaya bergelar juara untuk musim ini. Walaupun dengan satu kemenangan sahaja, tapi konsisten dalam perlumbaan melibatkan Afif bergelar. Untuk si Said Zainal Abidin Said Muhammad Tahir, naik Presiden Permasalahan Pengadilan Petronas, menyampaikan hadiah kepada pasukan, kepada pelumba yang menjadi juara tahun ini. Ahmad Afif Amran buat kali yang kedua bergelar juara keseluruhan tahun lalu dan tahun ini. Tahun hadapan akan cuba melakukan hat-trick untuk kejuaraan yang ketiga kerana untuk masuk dalam golongan elit tidak ramai yang melakukan kejuaraan hat-trick.